Itu ya, karena sekali lagi tidak mendapatkan pemberitahuan, yaitu C6, bukan berarti bahwa hak untuk memilih dari calon pemilih itu akan hilang. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa kami sangat bersyukur atas hasil yang kita capai dan berharap nilai-nilai demokrasi dapat kita jaga dan pertahankan bersama. Kami sangat berharap dalam kontestasi ini kita bersama-sama menjaga kondusivitas dan sportivitas serta akan menghormati hasil pemungutan suara dan perhitungan suara yang sudah dilaksanakan. Dan tentunya kami tetap menghormati dan menunggu hasil penetapan perolehan suara Pilgub DKI Jakarta yang akan dilakukan oleh KPU DKI Jakarta. Jadi kita berharap kehadiran kita di sini untuk menjaga semangat, untuk mengawal proses sampai nanti pengumuman resmi penetapan perolehan suara oleh KPUD Jakarta. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Charles, kami persilakan. Aman? Aman, jadi saya berharap kita semua jangan pernah lelah ya untuk mencintai Jakarta ini. Dan kita insya Allah akan membangun Jakarta supaya semakin menyala. Dan harapan kita bersama adalah kita segera mendapatkan pemimpin Jakarta, karena kita melihat bahwa banyak sekali tugas yang harus dilakukan untuk warga Jakarta. Apalagi ini mendekati akhir tahun, Natal, Tahun Baru, setelah itu juga disusul dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, kemudian juga dengan situasi atau cuaca yang sangat ekstrim seperti ini, saya kira kita butuh pemimpin yang harus mempersiapkan sedini mungkin untuk memastikan bahwa warga Jakarta akan selamat dan bahagia. Itu harapan kita bersama. Kita buka, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, kami beri kesempatan. Mengklaim bahwa mereka bilang siapapun pemenang pilkada ini mengeklaim bahwa ada banyak. Ya, yang pertama mungkin kalau dikatakan seperempat mungkin kurang tepat ya, karena dari jumlah itu dari sekitar 8 juta sekian itu ada 4.300.000 kalau nggak salah itu ya suara sah yang ikut dalam pemilihan ini. Jadi mungkin itu kalau perkiraan ya 50% ya, bisa lebih. Jadi kalau seperempat saya kira kurang tepat. Tetapi apapun itu penyelenggara pemilu saya kira sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan, dan itu bisa berjalan dengan baik. Artinya kalau semua berjalan sesuai aturan, sesuai dengan undang-undang, tidak perlu lagi yang dipertanyakan legitimasinya, karena semua proses berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, dan itu transparan, terbuka, bisa teman-teman media juga bisa mengikuti. Jadi kalau ada penilaian bahwa legitimasinya dipertanyakan, saya kira silahkan mempertanyakan dulu ketika pada diri sendiri, dasarnya apa itu untuk mengatakan legitimasinya perlu dipertanyakan. Jadi sebelum bertanya, tanyakan pada diri sendiri. Jadi banyak pertanyaan jadinya. Tapi saya kira seperti itu. Kita sepakat bahwa kita mengawal proses ini dari awal, bagaimana kampanye kita ikuti semua aturannya sampai dengan hari pemungutan suara, kemudian penghitungan suara sampai pada proses sekarang yang sudah dilakukan di kabupaten kota. Saya kira semuanya berjalan sesuai aturan, dan itu menunjukkan bahwa tidak perlu diragukan masalah legitimasi. Ini terkait dengan partisipasi pemilih. Kalau kita lihat mungkin datanya secara nasional, bukan saja di Jakarta, mungkin teman-teman bisa cek sendiri di berbagai provinsi, termasuk berbagai kabupaten kota, angka partisipasi pemilih khusus di tahun 2024 ini memang tergolong cukup rendah. Artinya ini tidak spesifik terjadi di Jakarta. Yang kedua tadi mungkin yang dimaksud adalah C6 ya, karena kemarin saya sempat mengikuti juga press conference dari teman-teman di 01 yang mengklaim bahwa karena C6 itu banyak yang tidak mendapatkan sehingga angka partisipasi pemilih itu rendah. Nah kembali sama ya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Di berbagai kota, berbagai provinsi juga ternyata teman-teman RT RW juga banyak yang tidak bisa membagikan C6 kepada semua pemilih. Ya, tetapi yang perlu ditegaskan adalah C6 sifatnya adalah pemberitahuan. Tidak mendapatkan C6 itu bukan berarti calon pemilih kehilangan haknya untuk memilih. Ya, calon pemilih tetap bisa datang ke TPS dengan membawa KTP, asalkan yang bersangkutan terdaftar di TPS tersebut, yang bersangkutan tetap bisa memilih. Bahkan yang tidak terdaftar pun bisa datang ke TPS sebagai pemilih tambahan dan memberikan hak pilihnya pada jam 12 sampai jam 1. Artinya, kalau dikatakan bahwa karena C6 tidak terdistribusi dengan baik, sehingga seolah-olah di Jakarta ini ada konspirasi besar, ada upaya manipulasi gitu ya, ini adalah sesuatu yang mengada-ada gitu ya, karena sekali lagi tidak mendapatkan pemberitahuan, yaitu C6, bukan berarti bahwa hak untuk memilih dari calon pemilih itu akan hilang gitu. Ya, terima kasih. Masih di 3 kecamatan yaitu Menteng, Senen dan Sawah Besar. Itu bagaimana kira-kira tanggapan? Pertama-tama kita hargailah dia tidak menandatangani hasil daripada rekapitulasi. Tetapi kan masih ada langkah ke depan. Kalau mereka mau menyiapkan itu, silakan ya siapkan. Kita juga punya bukti yang kuat, C1. Karena bukan apa-apa, semua wilayah di Jakarta Pusat, paslon nomor 1, paslon nomor 3 jauh, Pak. Jadi nggak bisa ada alasan bahwasanya Prawasari dia nggak bertandang. Semua mungkin ya, ini masif. Ini masif. Setiap kekalahan daripada Kim Plus itu pasti dia nggak mau tanda tangan, khususnya Jakarta ya. Tapi saya muter secara keseluruhan bahwa ada beberapa kelurahan TPS yang dia menang. Tetapi keseluruhan yang overall ini adalah pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Dan ketinggalan kalau itu mau diklaim lagi untuk 2 putaran, caranya gimana? Kita harus legowo juga, kadang-kadang kita bisa menang, kadang-kadang kita juga bisa kalah, kita harus terima juga gitu. Jadi saya rasa dengan adanya pemilu Pilkada DKI Jakarta yang baik ini, jangan dikotori sama yang hal-hal yang tidak penting. Saya rasa itu, terima kasih. Tapi mungkin bisa tidak tanda tangannya dari salah satu saksi terhadap hasil rekapitulasi itu. Sebenarnya secara proses rekapitulasi di kecamatan, semua saksi yang hadir itu tidak ada yang keberatan terkait dengan angka perolehan suara. Artinya untuk masalah angka perolehan suara tidak ada keberatan dari saksi. Tetapi untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi itu adalah itu hak ya, dan itu sama sekali tidak mempengaruhi atau bukan yang otomatis memprotes hasil atau angka perolehan suara. Jadi itu terkait hal yang lain mungkin ya, yang kita juga tidak tahu. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan, dan bahwa artinya semua saksi tidak keberatan dan mengakui angka perolehan suara yang sah di tiap kecamatan. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Penyelenggara pilkada. Nah, dan tim saya 01. Terima kasih, ini saya jawab di poin 1 dan poin 2. Sebetulnya KPU bertugas memberi sosialisasi sampai ke tingkat TPS. Nah, di perencanaan anggaran mungkin nggak ada untuk sosialisasi itu. Kan bukan kita yang disalahkan. Partisipasi masyarakat mau ke pencoblosan dengan menggunakan KTP, yang penting DPT-nya ada, harusnya kan bisa. Nah itu kan tugas KPU. Nah, disinilah letak apa mungkin bukan kesalahan kita. Sekarang ini sudah terjadi, sini sudah dilaksanakan, pesertanya ada yang mencoblos, hasilnya ada di quick count, ada di apa di tempat kami, internal kami juga ada. Apalagi yang harus dicari-cari gitu. Kalau saya berpendapat seperti itu, mungkin tambahan Mas yang pengetahuan bahwa selama ini sejak beberapa bulan lalu calon pemilih bisa melakukan pengecekan di situs KPU untuk mengetahui di mana yang bersangkutan bisa mencoblos. Dan seperti yang disampaikan Pak Pras tadi, ya kalau terdaftar di DPT, bawa KTP, yang bersangkutan pasti diberikan haknya untuk bisa menyampaikan suaranya. Ya, artinya kalau dikatakan bahwa karena C6 itu tidak dibagikan, tidak terbagi dengan baik, maka menghilangkan hak yang bersangkutan memilih ini sesuatu yang mengada-ada. Yang kedua, bagaimana Anda bisa memastikan, ya 01 bisa memastikan bahwa yang tidak mendapatkan C6 itu pasti memilih mereka. Kalau dikatakan mereka dirugikan, saya juga bisa mengatakan kami juga dirugikan. Karena bisa saja yang tidak mendapatkan C6 itu adalah pemilih dari 03. Ya, sekali lagi, sudahlah, cukuplah membuat alasan yang mengada-ada. Saat ini warga Jakarta butuh pemerintahan baru yang segera harus bisa bekerja untuk menyelesaikan permasalahan warga Jakarta. Ya, terima kasih. Ingin mengatakan begini, bahwa kadang-kadang kita harus berpikir jernih, apalagi pada situasi seperti ini adalah, kalau misalnya saya mengibaratkan Olimpiade itu adalah kontestasi olahraga di seluruh dunia. Semua negara yang ada di dunia ini berhak ikut di Olimpiade kalau memang mereka dinyatakan lolos. Kalau toh pada akhirnya tidak ada negara yang tidak hadir atau tidak ikut, bukan berarti yang sudah hadir dan berkompetisi juaranya dibatalkan karena banyak yang nggak ikut. Analoginya sebenarnya seperti itu. Kompetisinya berjalan dengan baik sesuai aturan, kecuali kalau memang curang ya, itu perlu. Kalau ini memang sesuai aturan, kemudian sudah ada pemenang Olimpiade itu, peraih terbanyak negara A, bukan berarti kalau banyak negara yang nggak ikut, Olimpiade ini dianggap tidak legitimasi atau dianggap cacat Olimpiade, tidak. Karena semua itu tadi hak suara, apapun Anda punya hak suara, ketika tidak Anda gunakan, tidak ada satu orang yang pun bisa menuntut Anda, kecuali Anda mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak suara. Nah, itu baru ada sanksinya itu. Tapi ketika Anda tidak menggunakan hak suara Anda, itu namanya juga hak Anda. Dan tidak bisa diklaim bahwa hak Anda itu menjadi hak mereka atau hak siapapun. Karena hak suara masing-masing. Jadi ketika kita menghitung hak suara orang yang digunakan oleh mereka, diklaim itu milik siapapun, saya kira itu kurang pada tempatnya ya. Dan untuk masalah hal-hal yang ya, untuk terkait dengan hal-hal yang mungkin dipersiapkan oleh paslon lain untuk nanti maju ke MK, tim pasangan 03, tim hukum dan semua tim jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan hal-hal terkait apapun apabila nanti terjadi gugatan di MK. Jadi kita sudah menyiapkan semuanya dan insya Allah karena data juga yang kita sampaikan tadi adalah data fakta yang ada di Pilkada DKI Jakarta pada saat ini. Jadi kita sangat siap menghadapi apapun nanti di MK. Mungkin itu yang kita sampaikan. Jadi kalau seperti itu memang dari pihak, kalau kita suruh menjawab itu kejadian yang bisa dikatakan itu terjadi kejadian yang terisolir ya. Itu ada semua perangkat penyelenggara pemilu kan ada di sana. Bahkan termasuk Bawaslu dan sebagainya. Artinya itu adalah hal yang memang mungkin kalau itu terjadi kan diselesaikan di area itu. Kita melihat prosesnya, apakah itu sampai di mana dan sebagainya itu akan terlihat. Tapi saya yakin itu sudah ada mungkin ya penyelesaian di sana. Kalau Anda mendengar itu, ya silakan dicek lah. Kalau bisa bantu ngecek juga lebih baik. saya kira kita sangat fair gizi melaksanakan hal itu. Kalau ada oknum, itu bisa dari oknum pihak manapun, bisa dari paslon-paslon, bahkan bisa dari luar itu. Itu yang kita jaga bersama, kita akan selesaikan semuanya secara aturan yang berlaku. Mungkin kita, kalau kita perhatikan ya, dalam setiap kontestasi pun yang tidak ada pelanggaran pilkadanya ya. Ini adalah kejadian terisolir. Kami atas nama tim pemenangan Mas Pram dan Bang Dul mendukung penuh proses penegakan hukum apabila ada terjadinya pelanggaran hukum di sini. Jadi silakan saja, ada Gakumdu ya, ada Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan yang memproses ini. Ya, kami mendukung penuh apabila memang terjadi pelanggaran. Tetapi kami sebagai tim pemenangan tidak tahu menahu, tidak mengenal yang bersangkutan. Jadi ya kami kooperatif saja, kami mengikuti proses hukum dan kami mendukung penuh apabila ada proses hukum yang berjalan. Silakan mungkin ke teman-teman supaya ditutup dengan riang gembira dan berbahagia. Ya, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya teman-teman media di sini. Kita sampaikan kembali bahwa perolehan suara paslon 03 adalah 5007%. Ya, kayak jagoan itu kan, 5007 James Bond, 5007. Ini menunjukkan dan berarti bahwa Pilkada DKI Jakarta insya Allah satu putaran. Kita harus bahagia karena kita akan mendapatkan satu. Kita harus bahagia karena kita segera mendapat pemimpin baru untuk Jakarta ini. Bukan untuk menang-menangan atau siapa yang menang, tapi pemimpin baru ini hadir untuk menyelesaikan dan membahagiakan masalah warga Jakarta. Kita dukung pemimpin baru untuk lebih cepat bisa membuat warga Jakarta bahagia. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.